Oke, Rasha Bira, aku di sini berperan sebagai Anissa. Dan sekarang kita lagi ada di lokasi syuting. Di sini suasananya yang pasti dingin dan spooky, beneran spooky. Okay. Terus di samping saya sudah ada. Halo. Pocong, bukan ya? Jangan lagi tidur. Saya Melku Sumo di sini, saya berperan sebagai Adam. Adam ini adalah sosok muangnya. Akamsi. Apa tuh? Anak kampung sih. Apa itu? Yang punya mimpi yang besar. Dia punya obsesi untuk pengen sukses, pengen kaya, pengen berhasil, pengen mengejar cinta sejatinya. Jalan berulang. Salah ya? Itu aja sih. Sebenarnya sih sayang ya, gitu, karena dia punya motivasi yang besar. Apa yang dia, ya itulah apa yang kita jadi menghalangkan segala cara ya. Tuai. Karena tadi pocong ini mengisahkan tentang seseorang yang berambisi untuk menguasai diri orang lain dan menguasai harta. Jadi segala jalan akan ditempuh untuk mendapatkan keinginan yang dia mau. Tadi abis adegan sama Abah baru hari ini sih. Sekarang makan juga. Tadi Adam berkunjung ke rumahnya Anissa, terus ketemu Tiara juga. Itu agak nggak suka karena statusnya Adam ini udah menikah. Jadi tujuan Adam datang ke sini ngapain? Makanya Abah kritik banget, tegas banget buat Anissa jangan deket-deket. Tiga, satu tepi ya. Hari ini adegan gue sih gue cuma satu, yaitu Adam sedang PDKT sama Anissa yang diperankan sama Kira Sabira. Jadi usaha lah gitu, Adam lagi berusaha untuk ngedeketin Anissa. Ini adalah teman lamanya dia waktu zaman waktu masih SMA. Sebenarnya Anissa ini bisa dibilang adalah cinta pertamanya Adam. Jadi ketika Anissa pulang ke kampung, ada rasa dari Adam yang akhirnya tumbuh lagi tuh, ada perasaan ya Adam ke Anissa. Nah ini adegannya kita Adam lagi bawain bikisan untuk mengambil hatinya Anissa. Apakah Anissa akan menerima? Kita lihat saja nanti di bioskop.
pacaran Aditya dan Anissa. Ah!
Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada, gue punya dog. Yang kurban apa tuh? Dog hitam, iya. Dog coklat tua. Oke, sekarang gue masih di lokasinya di daerah Ciawi, di salah satu rumah. Rumah ini kalau pertama kalian udah terlihat di kelas ini, sangat rich banget ya. Ini adalah rumah karakter Susan, perempuan yang dinikahi oleh agama. Dimana Susan itu memilih pabrik, dan juga kekayaan. Ini makeup effect, jadi ceritanya tuh Susan mulai rusak kulitnya, terus jadi seperti kudisan dan mengelupas semua di seluruh tubuh. Ini bisa dilihat di wajah, di kedua lengan, dan ini memang kita ngerjainnya tadi makeup artis pelet tali pocong dikeroyok 3 orang ya, karena satu-satu harus diaplikasiin seperti seolah-olah nih kulitnya sudah mengelupas. Hari ini hari terakhir, last day. Setelah berapa hari sih? Ini 12 hari. 12 hari, hari ke-12 kita ada di daerah Ciawi. Sekarang adalah adegan lebih banyak di rumah Susan, istri barunya Adam. Semalam sih lumayan berat cuy, karena itu merupakan adegan yang cukup mistis, horor juga. Ya mudah-mudahan lancar lah hari ini. Doakan tetap semangat, jangan lupa untuk nonton di bioskop ketika. Aku kesini karena aku ingin melamar kamu. Iya, aku nolak. Selamat malam, calon istriku. Wujud bumbang nuhorong dina jajantung. Allahulla ilaha illa walahai mokoy. La ta'huzuhu. Yang mereka memanfaatkan M Ceman ini untuk hal-hal yang diharamkan oleh agama. Maksud Pak Ustadz, saya melakukan hal yang dilarang agama. Hadir! Setiap berhasil memikat wanita,